mengenai Asiyah yang punya suami. Asiyah ya, bukan Aisyah. Ada nama mirip di sini tapi beda penulisannya. Aisyah itu Ain, Alif, Hamzah, Shin, Ta. Kalau Asiyah itu Hamzah, Alif, Hamzah, Shin, Ya, Ta. Asiyah. Benua Asiyah, bukan benua Eropa. Gitu. Bagaimana mengenai Asiyah yang punya suami seperti Fir'aun, di mana beliau sangat sabar dengan segala perangai Fir'aun. Dalam hal ini, jika suami tidak sholat, bagaimana, apakah kita tetap dengan sabar mendampingi atau kita tinggalkan saja seperti yang dikatakan orang yang lebih mengerti tentang agama? Mungkin dengan doa seperti, tapi sudah kelamaan berdoa, tetap saja. Mohon maaf, mungkin zaman sekarang 1001 wanita yang seperti Asiyah, tapi mohon jawabannya. Baik. Ada yang kita susun dalam rencana-rencana dakwah kita kepada suami yang semacam ini. Jadi tidak hanya sekedar bersabar dan mendoakan, tapi juga ada rencana-rencana yang kita susun dalam dakwah seperti ini, gitu ya, kepada suami kita. Bagaimana mengenalkan sholat kepada dia, bagaimana kemudian memahamkan betapa fardunya sholat di dalam agama kita, gitu. Ini ada fase-fasenya, pelan-pelannya, dari kita mengerahkan upaya kita sendiri sampai kita mengajak orang untuk mengenalkan dia kepada itu, gitu ya. Jadi ada yang lebih bisa mendengar teman daripada mendengar istri. Ada tipe suami yang bisa lebih dengar teman daripada dengar istri. Ya, bagaimana kemudian kita bisa mencari temannya yang bisa didengarkan oleh dia, yang kemudian bisa memberikan nasihat. Atau berbagai macam wasilah yang sudah bisa ditempuh. Sampai pada satu titik kemudian kita bisa mengatakan, aku sudah berjuang, berusaha, tetapi sholat ini satu kewajiban yang menandakan memberi batas seorang mukmin atau bukan mukmin. Maaf mas, aku minta kamu kasih waktu. Kamu sanggup untuk bisa segera sholat berapa lama lagi? Sepakati. Kemudian sepakat, sebulan lagi katakan gitu. Nah, dalam sebulan itu, kalau Anda masih bisa bikin SP1, surat peringatan pertama gitu ya, kemudian diperbarui menjadi sepekan, gitu ya. Sepekan ternyata belum lagi, SP2 gitu ya, 3 hari gitu, nah misalnya gitu. Kemudian pada kondisi paling puncak yang sudah ditempuh segala ikhtiar, segala cara, segala doa itu, kemudian tidak dapat dicapai kata sepakat tentang bagaimana mengamalkan hal yang paling pokok di dalam agama. Salah satu ibadah yang paling pokok dalam agama berupa salat ini, misalnya ada kesepakatan, kita tidak bisa terus begini. Kita tidak bisa terus bersatu dalam keadaan engkau tidak mau mengamalkan apa yang menjadi kewajiban seorang muslim. Nah, itu bisa diputuskan. Tetapi proses menuju ke sana panjang. Dan proses menuju ke sana adalah dakwah yang insya Allah perlu kita lakukan terus. Gitu. Saya doakan mudah-mudahan Allah mudahkan segala jalan. Terima kasih.